Paruhnya aman ya. Harganya berani mulus banget nih. Harganya gimana, Mas? Ya. Jadi masih banyak, termasuk salah satu jenis burung yang ditemukan langka. Sisil berapa remaja, Mas? Ini udah murah juga, Mas. Oh. Kalau gini ori impor atau lokal? Nah. Murah meriah terjadi. Murah ya. Ya, kayak terus tuh gede-gede banget lagi. Ini stok banyak melimpah ruah ya. Sekarang kita ke burung apa lagi, Mas? Robin, Mas. Robin. Iya. Ini termasuk burung impor ya. Ah, burung legendaris. Ya. Ini yang pertama jantan gimana, Mas? Jantan, Mas. Harganya berapa? Harganya 1,2 juta. Tapi burung udah makan pur. Pur total. Stok yang jantan ada berapa? Ada 15 ekor. Oh, jadi masih banyak pilihan. Ya. Masih banyak pilihan. Betinanya ada. Yang ini betina ada. Oh, betina berapa nih? Betina 800.000, Mas. Ini jadi kadang yang betina banyak yang nyari buat masteran. Buat masteran. Kalau yang jantan ya kadang ada yang buat masteran, ada yang buat kacoran gitu kan. Tergantung, Mas. Iya, terus kalau yang punya aviary kadang-kadang ya buat di aviary sepasang-sepasang gitu ya. Ini paling bawah ada burung impor lagi, Mas. Iya. Fokse Vietnam. Harganya berapa nih? Harganya 1.400.000, Mas. Ini ekornya mulus banget, Mas ya. Emang tinggal satu ekor. Ada satu ekor, Mas. Wambi, Mas. Ini ke atas Wambi ya? Iya, Wambi hutan. Tapi ini paruhnya mulus banget. Mulus ya? Banget, no minus. Iya, kan? Ya, anti nabrak. Stoknya banyak, Mas. Sampingnya, Mas, semua itu. Nah, itu. Ini untuk Wambi harganya mau gimana, Mas? Ini yang jantan itu 2,4, Mas. Yang kalau jantan, betina 2,2. Oh, jadi jantan 2.400.000. Betina 2.200.000. Ini tentunya burung-burung kayak gini emang dari sana udah makan pur. Udah makan pur total, makannya top song coklat aja, Mas. Paruhnya aman ya? Aman, ini banyak stoknya loh, Mas. Ada 35 ekor loh. Ini wambi semua. Tuh. Ini wambi semua, Mas. Enggak ada enggak wambi, enggak ada loh. Jadi full stok hari ini. Full stok. Tapi yang lokalan ada? Lokalan ada. Yang di atas ini? Iya. Ini lokal. Lokalan, Mas. Jadi yang dimaksud lokal ini udah ternakan lokal. Ternakan lokal. Jenis kelamin? Kelamin jantan, Mas. Dijual berapa nih? Dari anak ini, harganya 4 juta. Ini burung-burung mandiri ya? Iya. Stok ada berapa? Kelaminan jantan. Ada 6 ekor kalau yang jadi anak ada yang jantan. Ya? Iya. Yang betinanya ada? Betinanya ada 1 ekor. Mana burungnya? Oh, ini yang betina? Iya, ini betina. Lokal? Lokal. Harganya berapa nih? Harganya kena 3,7, Mas. Ya, jadi kalau mau diternak, banyak kan nyarinya yang lokal seperti yang lokal ini, kayak gini, Mas. Iya. Karena kan dia udah adaptasi sama apa? Cuaca di sini, Mas. Iya, benar, Mas. Ini berapa ekor? Ada 1 kalau betina, Mas. Kalau ada 6. Berlanjut, Mas, ke stok burung ya, lokal SRDC. Lagi. Ini harganya berani mulus banget, Mas. SRDC mulus banget, itu harganya 130.000, Mas. Udah berapa hari? Udah 5 harian. Emang cuma satu ekornya? Enggak, ini baru datang banyak, Mas. Ini Oh, ini SRDC ini, Mas. Ini SRDC semua. Oh, iya. Ini ada podang, ada SRDC. Ini belum ada kandang. Belum ada kandang. Belum sempat dibongkar lah ya. Iya, ini. Oh, itu SRDC. Iya. Pokoknya ini baru-baru datang, ya. Kacer wulung juga ada ini. Nanti kita lihat, Mas. Iya. Kacer wulung, Mas. Mana ini? Iya. Ori wulung, Mas. Oh, iya. Ini jantan, ini lagi dorong ekor satu? Iya, lagi dorong ekor yang satu mulus. Harganya gimana, Mas? Harganya 950, Mas. Tapi gede. Info dari sana burung udah makan pura toh? Semi pur. Oh, semi pur. Iya. Cuma udah dikondisikan lah ya? Udah dikondisikan. Ini stoknya banyak, Mas. Okay. Ini belum dibongkar karena emang gak ada kandang. Buat sampel aja ya? Iya. Ini mau dibongkar apa lagi, Mas? Anis merah, Mas. Ini baru datang juga? Iya, baru datang juga. Oh, iya. Oh. Ini udah mandiri? Udah mandiri semua, Mas. Terus harganya mau berapa, Mas? Harganya dipromokan aja, Mas. Tak kasih 280. Ini cuman kalau kayak gini jangan minta bergerak di jantan. Iya, karena harganya udah jangkau banget. Mau dapat jantan buat rame-rame promo. Mau jantan ya silahkan. Mau dapat betina ya emang harga segitu, Mas. Ini stoknya banyak loh, Mas. Ini jadi karena buat sampel aja ya. Iya, buat sampel aja. Ini ada 2 kardus. Sekarang kita ke lokal lagi, Mas. Iya. Ini nasi cakinai jantan. Cakinai jantan super, Mas. Harganya berapa sih? Harganya 300.000. Stok ada berapa ekor? Oh, buahnya ada 25 ekoran ada. Jadi masih banyak pilihan. Nah, masih banyak pilihan. Sekarang sebut iya, ada cicak hijau mini. Cicak hijau mini mulus. Mulus banget. Iya. Harganya berapa itu? Harganya 150, Mas. Stok ada berapa ekor? Banyak nih cicak hijau mini. Oh, iya. Masih banyak pilihan. Ah, masih banyak pilihan.
Ini di atas ada burung. Cak Ijon ini gacoran kok, Mas? Oh, yang ada gacoran. Iya, dijamin, Mas. Warna bulu udah mutasi ya. Harganya berapa, Mas? Harganya 250. Ini burja atau full set? Burja, Mas. Stoknya? Stoknya ada cuma satu-satunya, Mas. Jadi enggak ada pilihan lain ya? Heeh, enggak ada pilihan lain. Ini ada burung berinci kelabu, Mas. Iya, berinci kelabu. Burung jadi atau masih ban? Jadi, Mas, harganya? Dijamin. Harganya? Harganya 250.000. Ada berapa ekor stoknya? Stoknya banyak, Mas. Sekarang kita ke burung kepudang, Mas. Kepudang, Mas. Itu dicampur, Mas, ya? Dicampur nih sampai diombyo-ombyo, Mas. Ini karena enggak ada tempat ya. Heeh. Harganya berapa sih? Harganya kena yang mulus 275, Mas. Yang bondol? Yang bondol 2,5. Udah berapa hari burung? Di sini udah 6 hari. Ini stoknya, Mas. Oh, jadi masih banyak pilihan. Mas, ya? Ini di atas ini burung semua, Mas. Ini ada burung apa lagi, Mas? Pose mandarin. Ya. Harganya berapa nih? Harganya murah, Mas. Kena 120.000. Ini udah dipisah burung jadi. Burung jadi ya, Mas. Karena bondol. Ini cuma satu ekor. Iya. Berlanjut ke burung cucak rantai jantan ya. Yang dari Sumatera tadi, Mas, ya? Iya. Harga jual berapa itu? Harganya kena 130.000, Mas. Stok hari ini ada berapa? Oh, ekor? Banyak. Ada 20 ekoran ada. Jadi masih banyak pilihan. Nah, ya. Masih yang dari Jawa ada? Ini ada yang dari Jawa kosong. Adanya dari Sumatera. Ini paling pojok ada burung Decu, Mas. Tapi jantan ya. Kacer mini. Harganya berapa nih? Harganya 140.000. Emang cuma satu ekor nih. Heeh, cuma satu ekor. Udah makan pur. Pur total. Itu kinoi betina, Mas. Berapa nih kinoi betina? 130.000. Jadi mau yang jantan ada, betina, betina pun ready, Mas, ya. Heeh. Jadi hari ini benar-benar full stock. Full, benar-benar full stock. Kalau tadi ada burung pentet yang bahan, Mas. Iya. Kalau ini pentet jadi, Mas. Oh, mulus banget ya. Mulus no minus. Dijual berapa sih? Harganya kena 280. 280. Iya. Ini berarti mungkin perawatan dari anak. Perawatan ya? Dari orok. Emang cuma satu ini. Ada satu ekor doang, Mas. Ini sebelahnya cigun gacoran, Mas. Ini kenapa ditaruh di sini? Karena ada kandang berarti. Iya. Harganya berapa itu? Harganya 250. Burung makanya di kita deket banget pun dia enggak gerabak, Mas. Enggak gerabak. Yang burung udah jadi ya? Heeh, udah jadi emang, Mas. Sekarang kita ke burung kacer lagi. Kacer. Ini bedanya makanya apa nih? Kacer jadi, Mas, udah deker kaki ini. Harganya berapa nih? Harganya kena 550.000. Dada putih ya? Heeh. Ini burja atau full set? Oh, burja, Mas. Oh, burja. Heeh, burja. Stok yang kayak gini ada berapa ekor? Ada 6 ekor. Oh, jadi lagi-lagi masih ada pilihan ya? Masih ada pilihan. Sekarang ke bagian dalam paling pojok, Mas. Iya. Ini ada kapas tembak ori Sumatera. Harganya berapa? Harganya 350.000, Mas. Mulus banget ya. Mulus no minus. Stoknya banyak. Oh, masih banyak. Heeh. Tapi hari ini untuk kayak jenggot Jawanya ada, Mas? Cak jenggot Jawa sementara belum ada, Mas. Tapi yang jenggot Sumatera? Jenggot Sumatera ada. Mana? Oh, ini jenggot Sumatera. Jenggot Sumatera atau dijuluki jenggot Medan. Dijual berapa nih? Harganya 180.000, Mas. 180.000. Iya. Ini bawahnya sama? Bawahnya sama. Jadi masih ada pilihan, masih ya? Masih ada pilihan. Ini di atas ada burung anis. Anis kembang, Mas. Juter atau ternak kali? Oh, ini pastolan. Harganya? Harganya 300.000 aja, Mas. Emang cuma satu ekor atau? Oh, banyak. Kalau ini di atas ini burung semua loh, Mas. Belakangnya, Mas, ini burung semua ini. Jadi masih full stock aja. Masih full stock. Sekarang kita ke burung anis lagi. Anis, Mas. Cendana ya. Iya. Berapa nih? Harganya kena 250, Mas. Ini pastol dewasa toh? Pastolan. Stok ada berapa ekor? Stok banyak, ada 6 ekor atau 8 ada. Ini jadi buat sampel aja, Mas. Nah, buat sampel aja. Ini ada burung podang Papua, Mas. Ini jadi termasuk salah satu jenis burung yang di pramuka langka banget. Pramuka langka banget. Ini harganya ke budang Papua berapa? Papua sih? Itu harganya kena 900. Udah berapa hari burung? Di sini udah 2 minggu, udah lama, Mas. Itu masih gesit ya? Nah, ada kalau yang bondol kena 800. Ini yang bondol ini, Mas, ya? Iya, bondol. Yang harga 800? Harganya itu kena murah aja, Mas. Yang bondol di angka 800. Jadi cuma ada 2 ekor? Enggak, ada 8. Ada 8 ekor? Ada 8 ekor. Sekarang burung cucak hijau, Mas. Iya. Ini gede banget bodinya. Gede banget, Mas, bodinya, Mas. Masih agak terotol lagi ya. Harganya berapa itu? Harganya 550.000. Ini paling bawah sama? Sama, Mas. Stok hari ini kurang lebih ada berapa ekor, Mas? Cak Ijo ada kurang lebih ada sekitar 20 ekoran ada. Jadi masih ada pilihan ya? Iya, masih ada pilihan. Yang ini terotol. Ini, Mas. Ini sama sebelahnya ya? Sama.
Sekarang kita ke burung falk Australia. Ya. Ini dijual berapa sekarang? Itu yang mutiara 325, Mas. Emang tinggal satu ekor, Mas. Ada tinggal satu ekor. Informasi turun lagi kapan ya? Hari Sabtu. Gampang lah kalau yeah. Australia ya. Tinggal telepon aja dikirim. Tinggal telepon aja dikirim. Sekarang kita ke bagian atas ya. Ini ada burung jarak jalan apa ini? Leukistik. Harganya? Harganya 2.500.000, Mas. Ini lagi mau menjelang per ekor. Pastol atau mau menjelang ke pastol. Ini kan masih remaja. Oh, masih remaja. Heeh. Ini target lakunya mahal loh, Mas. Iya. Bisa buat investasi, Mas. Kalau udah mutasi ya. Heeh. Berlari, Mas, stok burung jalak putih. Heeh. Ini jalak putih anakan. Anakan. Tapi udah mandiri. Mandiri semua. Tuh, matuk-matuk sendiri ya. Iya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya tak kasih 340.000, Mas. Ini sekarang mandiri. Emang udah terjangkau harganya, Mas. Terjangkau, Mas. Karena peternak emang banyak di Klaten ya. Betul sekali. Selek suret. Mana suren? Suren. Ini anakan. Anakan. Udah mandiri atau belum? Mandiri semua. Harga jualnya? Harga jualnya tak kasih 250.000. Ini jadi stoknya benar-benar full stok. Full, kan? Benar-benar full stok. Bahasanya melimpah ruah berarti ya? Iya, ini yang dewasanya, Mas. Sampingnya emas ini. Oh. Dewasa harganya berapa? Yang dewasa itu harganya 430.000, Mas. Ini jadi mungkin tinggal lipis-lipisnya udah pada gacor kali, Mas. Ah, udah pada gacor. Kalau ini, Mas, nih. Mana, Mas? Oh, itu jalak Bali remaja, Mas. Ini ketersediaanmu lagi banyak ya? Nah, ketersediaan banyak. Dijual berapa remaja, Mas? Itu harganya sepasangnya kena 2.500.000. Ini sekarang juga udah murah, Mas. Nah, udah murah, Mas. Tapi ada sertifikat. Sertifikat BKSDA, Mas, resmi. Aman, ya? Nah, tapi yang dewasanya ada? Dewasanya banyak, nih. Ya, ini maksudnya? Iya. Oh, warnanya putih banget. Warnanya ya? Putih banget. Jadi kalau yang jantan jambulnya panjang banget. Jambulnya ya? Panjang banget, Mas. Ini sepasang harganya berapa? Sepasangnya 3.800.000. Ini udah murah juga, Mas, ya? Iya. Ada sertifikat juga. Sertifikat BKSDA, Mas. Stoknya? Stoknya ada 20 pasang. Oh, udah ya. Jadi benar-benar full hari ini ya. Full. Sampai atas sono, Mas. Oh, iya, di atas itu. Iya. Ini itu jalak Brahmana. Brahmini Starling. Brahmini Starling. Sepasang atau? Sepasang, Mas. Sekarang berapa, Mas? Sekarang 4 juta sepasang. Udah murah ya? Heeh. Padahal dulu kan 6 juta rupiah, Mas. Sempet 6 juta, sempet 5 juta, Mas. Sekarang udah 4 juta rupiah. Iya, sekarang udah 4 juta rupiah. Ini apa lagi, Mas? Itu jalak mawar, Mas. Burung impor juga ya? Impor juga. Ini sepasang. Sepasang. Harganya? Harganya per pasang 1,2 juta. 1 juta 200. Iya. Stok ada berapa pasang? Stok ada 10 pasang. Ya, masih ada pilihan, masih ada ya. Pilihan. Oh, burung gacor, Mas, ya? Gacor, Mas. Memang cuaca hijau ya, perlu panas dulu, Mas. Iya, perlu panas dulu, Mas. Ini udah sama-sama gacor dua-duanya. Gacor-gacor dua-duanya. Kalau tanya stok banyak, Mas. Harganya berapa ini? Harganya kena per ekor itu 1,1 juta. Ini maksudnya burja atau burja? Burja. Oh, burja. Burja. Oh, ini sebenarnya sama ya? Sama. Udah 20 ekor, Mas. Tenang, Mas. Stoknya, Mas. Pastur juga lumayan besar, lumayan lah. Lumayan gede-gede. Terus kalau yang ini? Itu cak ijo Medan gacor. Jadi sepintas kayak cak jungko ya? Iya. Boleh gacor ini? Tapi beda lah, Mas. Iya. Ini harganya berapa nih? Harganya itu burung jadi 500.000 aja, Mas. Jadi cuma kalah nasib ya? Iya. Misalnya nggak ada gantangannya, Mas. Iya, ya? Bener, Mas. Kalah nasib. Burja atau full set ya? Itu burja, Mas. Stoknya? Kalau full set nggak apa-apa lah. Full set akan 100 kandang ebot, Mas. Full set 800? Iya. Sama kerodongnya? Iya, sama kerodongnya. Ini emang cuma ada satu ekor? Sama orangnya, Mas. Emang cuma satu ekor? Cuma satu ekor. Berlanjut, Mas, ke burung jalak lagi. Jalak putih. Ini udah dewasa? Dewasa, gacoran. Harga jual sekarang? Harga jualnya per ekornya kena 480.000, Mas. Jadi mungkin tinggal di pesan saya emang udah pada gacor. Udah pada gacor semua. Jadi karena keterpaksaan iya, jadi diombyok semaunya, Mas. Ini yang di luar, Mas, digantung ada apa? Jalak Baliho, Mas. Jadi hybrid antara hybrid Bali sama Hong Kong. Harganya? Harganya kalau yang dewasa 2.300.000. Kalau yang remaja? Remaja 2 juta. Cuman remajanya udah ketumpuk tadi di kandang susun tadi, Mas. Jadi mau yang remaja ada, dewasa ada. Ya? Ada semua. Itu di ujung atas ada burung. Iya, kacer wulung yang udah jadi, Mas. Oh, yang udah jadi. Yang harga jualnya berapa? Harganya ya? Kena 1.200.000. Udah makan burja atau full set? Burja. Oh, yang kayak gini ada berapa ekor? Ada 2 ekor. 2 ekor.
Emang ya karsan burung emang nggak banyak lah ya? Iya nggak banyak. Ini berikutnya ada burung? Jala Hongkong trotol mas. Trotolan? Harga jualnya berapa? Harga jualnya 1,4 juta. Emang cuma ada satu ekor atau? Oh banyak. Oh, banyak, iya full banyak. Dewasa ini mas? Ini yang dewasa ya? Dewasa. Yang dewasa berapa nih? Dewasa 1,9. Ini kalau kayak gini ori impor atau lokasi? Oh ini ori impor mas. Nggak pakai ring ya? Iya. Ini sama juga kan? Sama mas. Harga pun sama? Sama. Sekarang kita ke bagian atas mas. Iya. Ini udah anis merah ya? Anis merah. Yang dewasa? Dewasa. Dijual berapa nih? Dijual kena 500 ribu macetan. Ini stok ada berapa ekor? Ada cuma satu ekor mas. Ini burja ya? Burja. Ini apa lagi mas? Ini konin ya, habis natuna. Mandi, burung ya? Habis mandi. Biasanya burung jadi atau masih mahal? Burung rawatan dari orang tuker-tukeran mas. Harganya? Satu ekor, harga 100 ribu aja. Burja full set? Burja. Oh burung rawatan. Burung rawatan. Hasil tukeran ya? Hasil tukeran. Orang ano mas? Sekarang kita berlanjut stok burung murai batu mas ya? Ini betina ya? Betina siapa mas? Sudah mapan-mapan tuh. Harganya berapa nih? Harganya 300 ribu mas. Per ekor? Per ekor. Karena udah terjangkau mas. Udah terjangkau mas. Peternak udah berhasil semuanya ya, berarti. Terus kalau yang ini? Trotol betina. Tapi udah berapa makan pur mas ya? Iya, saya pasti makan pur. Ini sekarang harga jualnya berapa sih? 180.000 mas. Murai batu 180.000. Ini juga sama. Murah meriah terjangkau lah ya. Murah meriah terjangkau mas. Murah meriah merakyat ya. Iya mas. Bisa aja mas. Sekarang kita ke bagian dalam atas ya. Ini ada murai batu lagi ya? Iya, trotol jantan super. Trotol jantan super. Stok banyak banget ya? Banyak mas, tanya stok pokoknya ini ratusan. Harganya berapa sih? Harganya 650 mas ini garansi apa? Jantan murai trotol jantan 650? Iya, bila mana sampai jadi betina burung bawa ke kios itu keraja. Udah murah meriah banget ya? Murah meriah banget. Jadi yang kayak gini mungkin jangan ditawar lagi. Oh ya? Jangan ditawar lagi, harga pas emang mas. Iya, tuh kan? Tuh ada yang udah mau ke pastol depannya mas nih. Tapi harga sama? Harga sama mas. Ini udah kayak terucuk. Iya. Iya kayak terucuk harganya yeah. Udah murah banget ya. Iya yeah. Ini semua orang udah bisa beli aja mas ya. Iya. Tuh gede-gede banget lagi. Iya yeah. Ini stoknya melimpah ruah ya. Melimpah pokoknya mas. Oke, mas. Terus yang di ini dipisah? Ini yang terah prestasi mas. Trotol jantan terah ya, prestasi. Bodinya lebih gede, lebih mewah mas. Harganya berapa nih? Harganya kena 900 ribu mas. Yang kayak gini ada berapa ekor? Ada 3 ekor. Jadi nggak banyak pilihannya? Nggak banyak mas. Kalau sebelahnya lagi? Ini murai pastol gacoran. Ekor kurang lebih? Ekor kurang lebih 16 lah mas. Harganya berapa? Mungkin ya, mungkin kalau nggak salah 16. Harga jualnya? Harga jualnya 1.100.000. Mana melihat posturnya lumayan besar ya? Yang kayak gini ada berapa? Oh banyak, ini ditutupin kandang murai semua ini mas. Sampai kucing itu? Iya, sampai ke sono semua. Jadi masih banyak pilihan ya? Masih banyak pilihan. Itu juga sama ini dari sini kelihatan mas. Oh iya, harga ya, sama? Sama semua. Ini digunakan burung apa? Arah mata merah mas. Jenis kelamin? Kelamin jantan. Tiapnya itu loh mas, iya. Hijau. Karena ini masih trotol ya. Jadi dia belum berubah warnanya mas ya. Iya. Cuman ujung-ujung sayapnya itu kayak keijo-ijoan kuning gitu ya. Iya betul. Harganya berapa nih? Harganya di angka 1.100.000. Ini tadinya rawat anak atau muda hutan? Ini dari orok kok mas. Cuman belum mutasi ya? Belum mutasi. Udah mandiri ya? Udah mandiri. Stok? Stok ada 5 ekor. Sekarang ke ombyokan perkutut iya, mas ya? Perkutut mas. Ini pertama perkutut Bangkok perdana. Harganya berapa ya? Harganya 35 ribuan. Jadi kalau bangkok perdana kurang lebih usia berapa sih? Kurang lebih usia 3 bulan mas. Ini sebenarnya sama? Itu bukan, itu Jupiter mas. Oh ini bangkok tapi bangkok Jupiter. Ring ternama dari iya. Tangerang. Ini harganya sekarang berapa sih? 150 ribu. Tapi belum udah dewasa-dewasa ya? Sudah dewasa-dewasa semua. Pokoknya pilihan masih aman lah mas. Masih aman. Oke bosku ya, dari depan kita ini ada penampakan burung murai pastol. Pastol gua coran ya, ekor berapa ini? Ekor 16. Ring APBN plus BNR bosku ya. Untuk harganya kita kasih harga cukup 800.000 bos. Ini dapat tuker-tukeran bos. Monggo yang minat yang sat-sat bosku. Oke bosku ya, dan di depan kita ini ada penampakan burung blacken bos. Black Strut Silangan Kenari. Nah ini untuk burung garansi jantan, tentunya pastinya udah bunyi bos.
Dan untuk harganya kita kasih harga cukup 600.000 aja, Bos. Monggo dang satset satset. Nah, ini untuk penampakannya, Bosku ya. Nah, ini asli sepintas mirip kenari, sepintas mirip jackfruit. Nah, ini Bos. 600.000 aja, Bos. Monggo dang satset satset, Bosku. Oke, Bon, Bos, dan di depan kita ini ada penampakan burung black sang, Bosku ya. Black throat silangan sanger, Bos. Nah, untuk harganya kita kasih harga cukup 350.000, Bos. Nih, jaminan jantan, Bosku ya. Sekarang kita ke burung jalak apa ya, lagi, Bos? Jalak hibrid antara putih sama nias. Dijual berapa nih? Dijual 550.000, Mas. Dewasa remaja atau? Itu remaja. Yang lagi ini ada berapa ekor? Ada 6 ekor. Memang di pramuka pun agak jarang. Agak ya? Jarang ada, Mas. Oke, Mas Sigit. Oke. Ini untuk briefnya cukup ya? Iya. Informasi ke depan, Mas, yang atur berapa lagi? Besok pagi kalau nggak ada langan, ready-nya burung Sanma, Mas. Oh, Sanma akan turun? Sanma akan turun. Itu bosan harganya sampai berapa sih? Harganya Sanma 1,1. 1,1? Iya. Jadi besok siap dipantau ke bias ya? Iya. Ini berbicara soal harga, Mas, udaranya tetap masih nego nih? Sebagian net, sebagian nego, tergantung burungnya, Mas. Kalau burung reject dijual cepat-cepatan. Jadi tinggal datang aja ke sini, Mas, ya? Ini terima kasih banyak, Mas, ya? Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan juga Mas Sigit semakin jaya. Amin. Terus semakin banyak pelanggan, Mas, ya? Siap. Makasih doanya, Mas. Oke, teman-teman, itu tadi untuk harga burung gas masikit yang berada di pasar burung pemukulan dasar. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak kelurahannya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.